kita mintakan kepada calon pengantin ini sebelum mereka melakukan melangsungkan pernikahan, kita dimintakan untuk mereka tes urin. Nah, kemudian setelah tes urin, kemudian ada beberapa pasang nanti kita berikan sosialisasi kepada mereka tentang bahaya narkoba, sehingga mereka dapat nanti mengetahui tentang apa sih bahaya daripada penyalahgunaan narkoba. Jangan ada keraguan bahwa ini akan nanti membatalkan pernikahan mereka, tidak ada sama sekali. Kita hanya dengan niat tulus kita agar keluarga yang ada di Sulawesi Tengah ini nanti kedepannya menjadi keluarga yang bersinar. Itu aja tujuan kita, sehingga kalau dia mereka nanti positif, ya kita rehabilitasi. Itu sudah menjadi tanggung jawab daripada pemerintah, khususnya dari BNN.